Assalamualaikum, salam hormat, salam bulan kebangsaan kepada anda penonton setia kami Bicara Inspirasi. Seperti biasa, setiap jam 9 malam kami akan berkongsi kepada anda kisah-kisah yang menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Ya Jit, apa yang Jit pegang tu Jit? Hah? Saya sebenarnya tak boleh bergerak. Biasanya kita dah berjoget kan awal-awal ni. Tapi tak apa. Hari ini saya pegang namanya Elon Pipe. Okey. Jadi kalau anda nak tahu kenapa kita dalam posisi ini, biasanya Edik dia memang akan secara solo. Tapi kali ini kita bawa kepada anda, kita sebut apa, three piece ke ni? Three piece. Sebab saya pertama, kedua dan ketiga. Bukan kita yang akan bermain music malam ini. Bahaya. Cara kita pegang pun dah nampak salah, Jin. Tapi kita apa, Jin? Kita ada pakar nanti, Jin. Kita ada pakar nanti yang akan membuat persembahan. Dan malam ni cerita kita mengenai music dan yang sempena hari kebangsaan yang ke-63. 6 hari je lagi. 6 hari saja lagi. Kita akan menyambut hari kebangsaan. Jadi tema kita untuk hari kebangsaan tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Untuk menggambarkan betapa rakyat Malaysia bekerjasama, berusaha untuk kita membanteras ataupun kita membasmi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, bukan saja negara kita tapi di seluruh dunia. Okey, Bicara Inspirasi seperti biasa kepada anda yang nak berinteraksi dengan kita. Seperti biasa, anda boleh pergi kepada saluran berita RTM iaitu di MyFreeView 123, MyClick RTM Mobile dan juga secara langsung di TV1. Betul, betul jadi. Facebook kita. Facebook kita, berita _RTM. Jadi kepada anda, sekiranya mempunyai sebarang pandangan, nak bagi soalan maupun nak kongsikan pengalaman anda mengenai Malaysia Prihatin ataupun mengenai kenangan anda sambutan kemerdekaan sebelum-sebelum ini pun boleh juga. Jadi hantarkan pandangan anda kepada kami di berita _RTM. Kami ingin dengar suara anda dalam Bicara Inspirasi. Oh, macam rindu kampung je? Oh, rindu kampung eh? Taklah. Jit, lupa nak kenalkan nama Edit Jin. Siapa? Oh, Naz Azmi. Edit. Edit. Zid Zulkifli. Dan Naz Azmi. Rebranding. Tak apa, nak panggil Opa pun boleh. Opa tang mana? Edit hari ini nampak dia agak serius sebab hari ini ada seorang tetamu panel kita pada malam ini yang sangat-sangat istimewa. Saya bukan serius, saya nervous. Jangan nervous, macam tu. Edit. Jangan macam tu. Tapi insyaAllah, insyaAllah. Okay. Saya jumpi dulu. Okay. Pang. Alright. Okay. Stylo Jeep punya jumpy tu. Okey, kita pergi kepada kisah inspirasi kita. Saksikan kisah inspirasi kita. Selepas ini kita akan bersama dengan tajuk kita pada malam ini, Malaysia Prihatin. Jadi saksikan tiga kisah inspirasi ini. Ada anjing sedih. Aku nak balik rumah. Nak baliklah, dah habis kerja. Esok tak datang lagi. Boleh? Berbuat baik tidak hanya terhad kepada manusia semata-mata. Amalan menjaga, merawat atau memberi makanan serta minuman kepada haiwan terbiar adalah amalan yang sangat terpuji dan mulia di sisi agama. Sikap murni itulah yang ditunjukkan seorang pecinta haiwan, Muhammad Ridwan Daud, yang berkongsi video beliau bermanja dengan seekor anjing jalanan yang sering beliau beri makan. Kisahnya tular bermula dari video beliau bermanja dengan seekor angsa milik keluarganya. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini wajar kita jadikan contoh untuk berkasih sayang dengan setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga akan ada ramai lagi insan-insan yang prihatin terhadap haiwan-haiwan jalanan. Seorang guru yang benar-benar ikhlas lazimnya akan mencari jalan yang paling sesuai untuk memberi kefahaman sepenuhnya buat semua anak muridnya dalam setiap sesi pembelajaran. Muhammad Safwan Jebat atau lebih mesra dipanggil Cikgu Awan Jebat merupakan salah seorang guru yang sangat kreatif dalam usaha untuk mengajar anak didiknya. Untuk menarik minat serta menimbulkan minat anak muridnya terhadap subjek sejarah, guru muda ini mengenakan pelbagai jenis kostum yang sesuai dengan topik pembelajaran sejarah yang akan diajarnya. Sempoi kan? Yang tak minat sejarah boleh terus jatuh cinta dengan subjek ini.
Selain menonjolkan kreativiti yang ada, pendekatan itu juga bertujuan menarik minat pelajar yang datang ke kelasnya. Yang penting, kaedah yang diaplikasinya itu memberikan kepuasan kepadanya menyampaikan ilmu sekaligus menerbitkan rasa minat pelajar mengenai subjek sejarah. Syabas kepada kedua-dua individu kisah inspirasi minggu ini. Anda adalah sumber terbaik untuk menjadi ikutan kepada masyarakat hari ini. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Inspirasi Pemangkin Motivasi Serahkan Potensi Diri Anda. Ya, Jit. Wow. Semacam contoh minggu lepas, kita ada tetamu yang terlibat dalam industri sukan. Sebenarnya, rakyat Malaysia ni pelbagai cara untuk kita menzahirkan rasa patriotik kita kepada negara. Tapi kali ini, tetamu kita menzahirkan rasa cinta kepada negara melalui muzik. Okey, jadi muzik sebab muzik adalah universal. Muzik juga sebenarnya bukan sekadar hiburan, sebab bila kita kaitkan dengan hari kebangsaan ini juga, ianya adalah satu kita sebut sebagai bahasa sejagat ataupun bahasa yang menghubungkan masyarakat yang berlainan latar belakang melalui lagu dan juga irama itu sendiri. Ya, betul. Jadi tetamu kita pada malam ini memang seorang individu yang cukup hebat. Dia memegang dua rekod dalam Malaysia Book of Record. Jadi banyak lagi anugerah yang telah pun dimiliki, telah pun beliau perolehi. Tapi kita tak nak cerita sebab kita sini nak tanya tuan punya badan ni. Biasanya jumpa dekat RTM, angkat tangan bos. Sama cerita kan. Tapi hari ini duduk sebelah dan kita akan bersama. Nak tahu siapakah beliau, kita saksikan dululah profil tetamu kita. Itulah dia profil personaliti tetamu kita untuk malam ini. Kenapa kita cakap tadi berkenaan Malaysia Prihatin, iaitu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kita nak tahu siapa sebenarnya yang buat lagu, menghasilkan lagu Malaysia Prihatin ini, Jit. Jadi kita nak menjemput dengan segala rasa hormat dan penuh debarannya ini. Tolong belanja sikit lagu tersebut mengiringi tetamu kita pada malam ini. Dipersilakan, iaitu yang berbahagia Datuk Mozani Ismail, pengarah Music RTM. Apa khabar tu? Daripada sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk, Datuk. Terima kasih. Saya pun dah sama dengan sofa dah ni. Jit, hari apa Datuk? Tema Jit, hari ni dia jadi toke besar untuk sofa. Toke sofa, adalah gaya. Okay. Warna sama. Datuk Mazani,
sangat-sangat sibuk hari ini, daripada pagi sampailah ni tadi. Minggu ni sibuk. Minggu ni sangat sibuk. Yes, sebab kita nak dekat-dekat hari kebangsaan. Melayan orang. Balik Perlis tak? Tak balik lagi, hujung minggu kotlah. Hujung minggu ni. Tengok. Jumpa Cikgu Ismail nantilah. Oh, dia tengok. Okay, salam dengan Cikgu Ismail nanti. Ya, insyaAllah. Cikgu Ismail. Dia tengok pakai CCTV je tau. Jangan main-main tau. Dia pasang CCTV. Okay, skoding Datuk. Nampak? Oh, itulah. Saya malas nak cakap nanti. Ada banyak lagi yang kita dah kita korek-korek rahsia. Okey, Datuk Muzani. Jadi ceritanya Malaysia Prihatin. Tular lagu ni, komen-komen yang sangat membina, membanggakan kita di RTM juga. Respon Datuk Muzani selepas lagu ini tular? Okey, saya rasa sangat bersyukur kerana ini perjumpaan yang pertama dalam konsep begini. Sebab tahun-tahun dulu kita, saya sebagai pengerusi, perkenalkan pelbagai bentuk lagu. Tapi sebab kali ini banyak orang duduk di rumah kan, sebenarnya PKP ini, kemudian tiga orkestra, MPO, RTM dan NSO pun, aktiviti pun kurang. Jadi saya timbullah idea tergerak kan, bagaimana kalau kita satu kan. Apabila tiga orkestra setuju nak bergabung, Ernie Zakri pun, penyanyi pun senang kita dapat. Lagi senang kerja ke? Ya, mungkin dulu-dulu agak suka masing-masing sibuk sana sini kan. Sekarang ni agaknya 3 bulan tu satu tempoh yang panjang untuk masing-masing duduk di rumah. Jadi itulah keluarlah naskah ini yang saya rasa kali pertama. Mungkin kali tahun ni ajalah. Lepas masing-masing sibuk, mungkin balik pada asal aku. Ya, kita tengok lagu Malaysia Prihatin ini, dia dibawa dalam banyak versi. Ada versi pop, ada versi simfoni dan ada juga versi orkestra dan sebagainya. Jadi pandangan Datuk, apa makna dan inspirasi dalam menghasilkan lagu Malaysia Prihatin ini? Sebenarnya bila saya nak ciptakan lagu ini, saya memandang pada semua segi. Kalau kita lihat di negara luar, lagu-lagu patriotik diangkat dalam bentuk simfoni. Jadi apa kata kita cuba di sini. So, sebab itulah timbul rasa ingin mencuba. Tapi dalam masa itu ya, saya rasa agak takut. Sebab masyarakat Malaysia ni dia selalu tak begitu menerima. Memanglah lagu simfoni itu diletakkan di tahap yang tinggi. Tapi kadang orang melihatnya sebagai itu ya, tapi penerimaan audiens biasa ni agak suka. Jadi saya bawa pula penyanyi pop, apa ni, Siti Sarah, Samel, Alif Tata dan juga Aina Abdul untuk versi pop. Lepas tu timbul pula untuk cikgu-cikgu akapela choir saya persembahkan. Pun begitu tak selesai lah. Tiga-tiga ni agaknya mereka masih agak terkedu dengan perubahan. Bagi versi biasa, hari ini saya sudahkan versi marching. TLDM juga membuat dalam bentuk marching. Jadi saya relakan lagu ini, asal lagu ini sampai kepada akar umbi, kepada semua rakyat Malaysia. Pelbagaikanlah. Tapi saya rasa cukup tu saja. Komen daripada luar negeri, juga cover version yang dibuat oleh instrumentalist top. Yang paling tadi saya terima daripada gitaris Riz, Riza Amdahlin, terima kasih. Dia pun terpuja untuk mencuba lagu ini. Jadi semua instrumentalist, daripada penyanyi, daripada Perlis ke Sabah, kanak-kanak, semua saya cukup. Alhamdulillah. Impak pada tahun ini memang sangat menjadi. Okey, kita nak simpan pasal Malaysia Prihatin itu dulu. Okey, kita nak tahu Datuk Muzani sebelum bergelar Datuk Muzani yang sekarang ini, bermula siapa dia yang duduk kat Perlis tu? Yang kat Perlis tu kan? Kita nak tahu juga anak Cikgu Ismail ni macam mana daripada zaman-zaman kecil dia. Boleh cerita latar belakang dulu? Saya memang asal daripada kampung. Kat Perlis dalam tahun 60-an tu macam ni lah. Traffic light pun ada satu. Bila saya cakap traffic light ada satu, jangan nak cari sekolah muzik lah. Traffic light yang satu benda yang penting pada orang rakyat kan, pun ada satu. Apatah lagi nak cari sekolah muzik, memang tak ada. Tapi dalam orang lain sibuk main gasi, main guli, masuk dalam bendang, cari ikan, saya minat pada muzik. Jadi bermula lah itu. Kebetulan bapa saya, Cikgu Ismail, walaupun guru, dia boleh main violin. So, saya cuba juga alatan violin ni. Tapi bila bapa beli piano untuk dia belajar, lalah saya yang jadi. Maknanya saya berasal daripada negeri yang tiada kemudahan infrastruktur dalam sekolah muzik. Jadi saya belajar sendiri. Saya belajar pakai telinga. By heart. By heart. Jadi note apa semua tak tahu baca langsung. Sampai umur saya 18, saya masuk mata perguruan. Saya memang masa tu baru kita rasa
betapa ruginya tak belajar not. Itulah ayah sebut dulu tak nak dengar. Sebab apa tahu? Selalunya dah boleh bawa kereta buat apa nak ambil lesen. Selalunya dah boleh main buat apa nak belajar. Tapi tengok not toge tu takut kan? Tapi bila orang letak not toge tu, alamak. Di situ rasa kekurangan. Jadi daripada umur 18 sampai saya 25 tahun sebelum saya pergi ke luar negeri, saya menumpukan untuk belajar secara akademik. Itu sangat penting. Jadi belajar sendiri ini okey, tapi dia akan sampai satu peringkat yang kita rasa susah nak pergi agak jauh sikit. Datuk ni kita lihat daripada latar belakang Datuk. Datuk mendapat bimbingan dan didikan daripada antara yang terbaik di dunia, Datuk. Antaranya daripada Prof. Ray Santisi. Boleh Datuk ceritakan sikit bagaimana Prof ini memberi inspirasi kepada perjalanan karier muzik Datuk? Sebelum sampai Boston, saya tak pernah naik kapal terbang. Daripada Alostar ke Kuala Lumpur tak pernah naik kapal terbang. Jadi perjalanan pertama saya naik kapal terbang ialah ke Boston. Bayangkan. Orang kampung naik kapal terbang. Boleh rasalah kan. Orang bawa ikan sepat tak? Agak macam-macam lah. Bawa kan. Jadi perjalanan ke sana tu sampai ke daripada KL ke Osaka ke Chicago ke Boston. Bayangkan tu lah tu. Daripada kampung saya pergi ke bandar Boston di Amerika dan masuk ke sekolah yang antara yang terbaik di dunia. Jadi di situlah saya jumpa cari. Sebab niat di hati nak belajar, saya kena cari cikgu terbaik. Cikgu mana yang terbaik? Kadang-kadang cikgu ni dia bagus tapi dia mengajar tak bagus. Banyak kan kita jumpa. Dia memang bagus daripada segi ilmu dia. Tapi cara kita grab dalam 3 tahun tapi pengalaman. Datuk. Ini ini gambar kat belakang ya. Ini masa gambar. Tengku Syirin terpikat ataupun macam mana? Agaknya. Ini waktu di Boston? Di Boston. Masa ni saya dengar jadi chef ikan sardin dengan telur goreng. Betul. Saya biasa kerja basuh pinggan. Basuh pinggan kedai buku, kemudian dekat-dekat nak balik tu naik standard sikit main piano di bar Jepun. Jadi daripada basuh pinggan ni. Sebab tak ada tak cukup duit, kita pergi scholarship masa tu kan. Yang pergi sekolah tu kan ada orang kaya kan. Bapa mana dah nak sponsor ni. So harap scholarship kerajaan, terima kasihlah juga kepada Mara yang membantu. Jadi sebab tu bila kita dapat duit kerajaan ni, kita nak mengajar tu kita rasa bersemangat, bersungguh betul. Semangat. Sebabnya kita rasa peluang sekali aja seumur hidup, dia tidak akan berulang. Datuk, sekarang ni anak cucu Datuk ada tak yang minat dalam bidang muzik? Dari kecil saya latihlah main gitar. Tapi dua-duanya tak menjadi. Jadi yang sulung tu dia jadi join MAS sebagai pilot. Dan yang kedua tu dah nak habis pengajian medicine di Dublin. Jadi dalam rumah saya tu color. Walaupun hari-hari saya main muzik, tak masuk dalam. Tapi saya kata tak apalah, biar bapaknya saja kan. Sebab mungkin anak angkat nak ambil dua orang. Kami boleh. Boleh. Boleh latih. Boleh. Tengok Datuk. Saya suka intai. Audition. Boleh audition Nanti kita datang ke rumah Datuk. Saya Ernie. Okey, Datuk. Sebelum kita sambung dengan soalan Nas, ada gambar yang nak belanja lagi. Masing-masing ni. Bila pula? Okey. Yang mana satu Datuk ni? Alamak, misal tak nampak kenal dah. Saya nak teka pun tak boleh Datuk. Ni, yang mana satu ni? Dah jawab apa ni? Yang sebelah duduk bawah. Nombor 3 tu. Satu, dua, tiga. Saya kena jadi ni lah, menunjuk arah. Kena tunjukkan je. Maaf. Okey, yang nombor 3 ni Datuk. Yes. Ya. Ini. Ya. Kenapa Datuk macam mana malu Datuk? Bila duduk kat orkestra ke main lagi? Okey, awak tunjuk kat sana pula. Awak tunjuk kat sana. Yang mana? Okey, tunjuk. Okey, atas. Yes. Itu KSU kesihatan. Oh, satu kelas. Yes, satu sekolah. Satu kelas pula tu. Ni tak ada main juga. Tak main band. Saya pandai sikit pada dia pandai banyak. Amboi Datuk. Tak apa, dua-dua sama pandai, satu ke arah kesihatan macam Datuk sendiri ke arah muzik. Jadi kita sebenarnya saya suka intai Instagram Datuk. Amboi. Mestilah sebelum siaran kita intai sikit. Datuk ni seorang pencinta kucing. Datuk ada berapa ekor kucing Datuk? Dia kucing-kucing ni peneman Datuk main muzik, peneman makan sampailah peneman tidur. Blacky, Fluffy, Lulu, Tommy, Blacky, Fluffy, Lulu. Lulu. Kemudian ada kucing-kucing yang datang. Saya suka kesian tengok kucing
bila dah kita bela kucing, kita rasa kucing kita tu dapat layanan terbaik bila kita pergi ke pasar tengok kucing-kucing tu kan. Jadi tiba rasa nak pula tak jadi kucing. Nak frisky lah. Anak pun sama. Ada bila anak? Okay, dah tak ada dah. Anak pula tak ada. Tak boleh. Tapi kucing Datuk semua sihat-sihat dah Datuk. Bagi makan kan, makan lagi kuat dia kita. Datuk main muzik, kucing-kucing ni semua stay duduk dekat bawah. Dah latih lah. Dia suruh dia enjoy kan. Cuma dia tak request lagu je. Tak request lagu. Saya kan lepas ni saya jadi kucing lah. Sebab saya dah sama dengan Sofa, mungkin minggu lepas saya jadi kucing. Sabar, okay. Jangan jadi kucing. Nas, kita nak berat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula. Dan kalau anda ada sebarang persoalan untuk Datuk Muzani, anda boleh hantarkan kepada kami melalui Facebook Live kami, Berita underscore RTM. Ada ke nak tanya? Banyak sebenarnya penonton nak tanya kepada Datuk ni. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan lihat. Yang ni kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Okey. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya. Kembali selepas ini. Itu dia lagu cover yang telah pun dibuat oleh ramai sekali individu-individu dan menurut maestro orkestra Itali Carlo Maria mengatakan memimpin sebuah orkestra itu adalah seni yang sangat misteri. Ya. Okey, jadi pada malam ni saya ingatkan adalah bawa baton untuk maestro tu. Kita ingat dulu masa kecil-kecil macam Harry Potter punya tu kan. Tapi tapi malam ni tak dibawa, tapi tak apa, nanti kita akan pergi ke rumah Datuk sini tengok. Okey. Jadi signifikan maestro itu, baton untuk maestro itu sendiri Datuk. Itu menjadi maknanya bahasa antara pemimpin orkestra dengan ahli muzik. Terlihat kita tak payahlah nak bisik-bisik atas pentas tu. Kan? Masih dia dah tahu dah. Sebab tu disiplin dalam muzik tu sangat perlu. Jadi bila maestro ataupun konduktor masuk, dia akan diri memberi hormat dan dia duduk dan semua mata tertumpu kepada konduktor. Jadi konduktor tu gubahan tu dibuat oleh pengubah tapi interpretasi muzik tu dilakukan oleh konduktor yang sebab tu
kadang-kadang kita dengar bunyi band ABC, asal bunyi cukup. Itu yang kita tak nak tu kan. Jadi sebab masing-masing kadang-kadang dia seronok jadi konduktor duduk di depan. Sebenarnya kerja tu berat. Berat sangat. Tapi setengah orang tu mengambil benda tu sebagai satu benda yang dia serius. Dia tak serius. Jadi itu yang jadi masalah tu. Jadi so maknanya konduktor ialah yang menjadi perantaraan antara pengubah lagu dan juga pemain depan. Baik, Datuk, pencapaian dan juga penglibatan Datuk memang cukup banyak. Macam dekat belakang ni, konsert dekat mana? Ini dekat China. Dekat Beijing Conservatory. Sama juga. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga yang ini, Datuk. Oh ya, saya memegang dua rekod Malaysia Book sebagai pemain muzik pertama diendorskan dinobatkan sebagai duta untuk piano Hatspiel. Jadi piano Hatspiel daripada Jerman tapi berpusat di Shenzhen. Itu yang saya tour China sampai ke 15 bandar. Dan akhirnya saya memecah satu lagi rekod sebagai pemain muzik pertama membuat persembahan di Great Wall. Jadi inilah yang saya album ini diterbitkan oleh manager saya Ray Lee bersama ahli-ahli muzik yang terlibat daripada Malaysia. Kita pergi sana. Jadi inilah rakaman yang dibuat dimasukkan dalam ni. Dengan katanya piano ni masih ada di sana. Piano ni diletakkan di sana. Kalau saya berkunjung ke sana memang dalam musim pandemik ni tak pergi dah lah. Harap-harap okey. Selepas pandemik ke. Insya-Allah. Jadi tempat di sana ialah tempat yang paling bahaya pergi. So jangan pergi cari penyakit lah kan. Jangan cari penyakit. Betul Datuk. Kalau kita lihat kan, pencapaian Datuk memang cukup banyak. Sama ada secara peribadi maupun dengan orkestra RTM dari dalam maupun luar negara, pengiktirafan demi pengiktirafan diberikan kepada Datuk. Kita nak tanya, apa lagi impian dan juga harapan Datuk dalam bidang muzik ni yang belum lagi tercapai? Memberi inspirasi kepada anak-anak muda di luar. Saya rasa bahagiannya telah pun tercapai. Cumanya kadang-kadang rasa minat tu jadi penat. Kenapa? Kadang tak orang tak ramai. Kadang-kadang macam saya keluarkan simfoni ni, tak semua orang suka. Masing-masing kalau kita tengok ada juga komen negatif. Apa ini kan? Tapi saya ambilkan itu sebagai bila dah kita buat satu naskah, kita sebarkan, kita macam penyanyi lah juga. Dia buat album. Dia kena berdepan dengan apa. Kadang-kadang orang suka. Kadang orang suka yang A, yang B pula komen yang A. Jadi semua macam tu. Jadi bagi saya, kadang-kadang rakyat Malaysia ni perlu dididik separuh lah. Utamanya pelajar-pelajar. Kerana kita didedahkan dengan pelbagai. Dulu muzik hanya di radio saja, di RTM saja tahun 60-an, 70-an. Tapi bila dah banyak media, sekarang ni platform digital. Platform banyak digital. Hari ini pasang, besok dah boleh keluar. Jadi of course lah, kadang-kadang lambat. Kadang-kadang penerimaan orang Malaysia kurang, tapi di luar negeri dia menganggungkan karya kita. Jadi bagi saya itu satu kepuasan. Jadi kalau ditanya apa yang saya masih ini ialah memberi mencurahkan ilmu. Saya ni dah di hujung usia, di hujung kerjaya mungkin. Jadi saya mahu anak-anak muda, maknanya jangan salah pilih kalau nak jadi pemuzik, jadilah dah yang terbaik. Yang lainlah yang boleh kata apa memberi pulangan untuk masa depan. Okey, jadi memegang ataupun memimpin sebuah orkestra yang lama, lebih 5 dekad, memasuki 6 dekad pada tahun hadapan. 59 tahun depan 60 tahun. Dia punya skeptikal itu bagaimana? Pandangan orang dengan kita kita berkhidmat untuk kerajaan tetapi melalui orkestra itu sendiri. Itu yang sukar. Selalunya orang tak suka dengan idea. Jadi diingatkan kadang-kadang lapuk. Jadi kalau yang baru dia masih dia dalam dia punya apa di dia masih lagi terbayangkan macam RTM lah. RTM ni dah lama. Kadang dia orang tak tengok pun RTM. Dia main hentam aja ala RTM ni itu aja kan. Padahal kita dah berubah. Lihat pelbagai perubahan, sudut perubahan yang kita buat tapi penerimaan orang tu kita kadang-kadang orang nak komen, orang nak bagi positif kita terima. Kadang-kadang ya orang yang menghentam, membuta tuli itulah yang kadang-kadang kita biarlah. Tapi kalau kita tengok dalam di laman YouTube
Jumlah tontonan untuk lagu Malaysia Prihatin ini dah menghampiri jumlah 100,000 tontonan. Ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup kadang baik. Kadang tontonan ni kalau Dato' Alif Syukri lagi banyak pada saya. Kalau Dato' Ujjah lagi banyak. Jadi tontonan ini bukan penanda aras kepada kualiti. Kan? Betul. Orang menonton ni kalau dia nak menonton sampai berjuta dia boleh dapat kan. Tapi bagi saya, saya dapat sokongan daripada pendengar yang faham, dia dah cukup. Yang betul-betul menghayati. Tapi yang paling kita rasa sangat terharu, orang yang tak pernah faham muzik, dia faham. Dia kata ini adalah sesuatu yang ini baru betul. Ini adalah satu yang baru yang kita cari selama dah. Jadi itu kepuasan yang orang yang faham muzik dia tahulah. Okay, orang yang tak faham muzik bila kita dapat memahamkan dia, itu adalah satu pencapaian yang saya rasa membanggakan. Dato', ada tak peristiwa surat berdakwat merah dua muka surat tiba ke Dato'? Surat. Misteri penghantarnya. Ada. Cerita sikit, Dato'. Surat dua muka surat tapi berdakwat merah yang dihantarkan. Peminat misteri, Dato'. Misteri kepada Dato'. Nak jumpa Dato' tapi tak dapat. Ada. Tapi, komen tentang itu. Ada, kan? Tapi guard dah tahan kat depan. Jangan memang ada. Jangan masuk. Dengan lain macam sikit kan. Dia punya permintaan tu kan. Dia pernah datang sekali. Orang ni yang berdakwat merah ni kan, nak jumpa saya, menyatakan minat dia, tapi staff saya tengok lain macam ni kan. Dia orang cakap saya tak ada. Dia datang lagi, dah pesan dekat pegawai keselamatan kan. Kalau boleh elakkanlah. Jadi setakat yang saya boleh ingat itulah yang misterinya kan. Tapi dia dapatlah surat berdarah, surat berdarah berdakwat merah. Saya baca kan. Tengok lain macam ni kan. Permintaan dia kan. Macam-macam saya tengok, ini. Itulah, Dato'. Peminat tapi misteri. Tapi mengikuti perkembangan Dato'lah dan juga orkestra RTM, tahu? Yalah, bila kita terdedah, bukan artis, tapi kita keluar TV, kita keluar ni kan. Kadang-kadang, kita pun tak dapat baca peminat. Peminat kan pemenat. Jangan penat sudah, Dato'. Dato', mungkin Dato' boleh kongsikan juga kepada penonton. Bicara inspirasi ini, apa antara, kita kongsi tiga je lah. Tiga memori yang Dato' tak boleh lupa sepanjang dalam karier muzik Dato'. Yang tak boleh lupa, satu menerbitkan Simfoni Putrajaya tahun 2006. Masa itu, kita dah upah ustaz ni untuk membacakan segala ni supaya hujan tak turun. Sebab stage yang kita buat itu tidak akan turun hujan selama seminggu katanya. Tapi hari yang kita nak buat live telecast, tiba-tiba pukul 12:30 hari saya dah daripada rumah, saya dah nampak dah awan hitam berarak. Terbayang ustaz dah lah. Lepas tu saya dah nak buat live malam tu. Rakyat Malaysia sudah pun dijanjikan dengan live konsert Simfoni Putrajaya yang teragung di abad tu. Jadi pukul 5 memang hujan. Hancur habis stage. Stage tu memang dah tak boleh pakai di Anjak. Pukul 6:30 saya telefon yang berhormat Datuk Zainuddin Maidin, Menteri Penerangan ketika itu, kata bolehlah kita jangan live malam ni. Jangan, kita dah janji dengan rakyat Malaysia. Awak buat apa pun jangan malu kat RTM. Jadi bayangkan pukul 6:30, 7:30, 8:30, 9 live. Semua persiapan rapi dan alhamdulillah konsert itu berjaya. Pukul 5 6 kita dah boleh bersihkan stage. Tapi biasalah nak susun balik kursi apa semua. Dan show tu kita dapat persembahan itu ialah yang Malaysia Book Record juga. Jadi itulah salah satu. Selain daripada itu yang tak lupa. 2-3 simpan dulu. Okey, 2-3 ingatkan dulu. Yang bahasa, yang hujan tu. Okey, kejap kita akan sambung semula lagi 2 dan juga 3. Kita nak rehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan bacakan soalan-soalan penonton untuk Dato' Muzani. Tahu bulan kemerdekaan kali ini disambut dalam suasana norma baru. Tapi ia tidak akan membataskan semangat cintakan negara dan semangat sayangkan negara. Teruskan setia bersama saya kembali selepas ini. Ya, masih lagi bersama kita dalam Bicara Inspirasi. Memang tetamu kita pada malam ini, Dato' Muzani Ismail. Memang seorang yang cukup memberi inspirasi kepada kita khususnya dalam bidang muzik. Dato' Muzani ini memang banyak terlibat dalam
penghasilan lagu-lagu patriotik khususnya untuk Hari Kebangsaan. Betul, banyak lagi sebenarnya. Dan juga kita nak sebenarnya nak berikan kepada anda, Tok Muzani tak balik lagi sebab pada malam ini kita nak berikan kepada anda secara langsung pada malam ini DM, DM and Friends saya kata. DM and Friends betul ke tadi? DM and Friends betul eh? Idit bukan main lagi malam ni eh? Idit tersenyum lebar je malam ni. Idit sampai pergi rumah Datuk Muzani. Ya, belajar. Dia bangga sangat hari ni. Okey, ini saya nak saksikan persembahan saya bagi Makkah dekat awak eh. Okey, Datuk Muzani dan and Friends, dipersilakan persembahan anda Malaysia Prihatin. Silakan. Wow, ada ahli baru. Awak ambil muzik saya ni, Fali. Ni Ellen Pipe. Ya, saya. Ha, kena... Fali dengan Ellen Pipe dia. Ellen Pipe ni dari Ireland. Tempat anak saya tu. Dah
Menantu, bakal menantu bukan. Oh, bukan. Amin. Eh, lepaslah. Okey, Datuk Wan Zaini, Idi nampaknya bersemangat tiba-tiba hari ini, dia memang banyak study, Datuk. Oh, ya. Komen Datuk pada persembahan Idi. Berapa markah nak bagi ke Idi, Datuk? Saya bagi 92%. Wow. Baik, Idi. Idi. Kamu main lagi? Dit, apa Falik, perasaan Falik dapat berduet dengan idola, Dit? Alhamdulillah, saya teruja. Sangat, bersyukurlah sebenarnya. Patutlah awak macam blushing hari ini. Betul dia. Saya tak tahu nak sorok. Saya hampir kebas sebenarnya muka saya. Dit, sangat berbakat. Datuk, nampaklah kedatangan Datuk dia sampai potong rambut, Datuk. Ayakah? Oh, handsome dia hari ini. Dia tahu dah ada masuk akhir RTM. Okey, makan untuk Falik pula, Datuk. Hai, ini seorang pemain. Saya tak boleh nak bagi markah seorang pemain alat yang tiada di Malaysia. Betul, satu-satunya di Malaysia. Saya kalau nak bagi pun lebih daripada 100 lah. Okey. Wow. Tapi sebabnya kehebatan alat ni kalau kita tengok, sebab tu kita bawa hari ini. Kelainan pada hari ini. Dia minat untuk bermain satu alat yang orang kalau tengok di dalam army band tu, Scottish. Scottish, bagpipe, kan? Tapi dia membawa alat ini kepada rakyat Malaysia. Ilan pipe. Banyak-banyak instrumen muzik, kenapa pilih Ilan pipe ni? Macam mana boleh belajar Ilan pipe ni? Saya sebenarnya dulu main bagpipe masa sekolah. Masa sekolah di St. John Institution. So lepas tu terdengar satu lagu cerita Titanic lah. Kan cerita Titanic dengan Braveheart, lagu tu ada alat ni. Saya ingat macam ni alat muzik bagpipe ni, kan? Rupanya dia bukan bagpipe yang Scottish tu, dia sebenarnya bagpipe Ireland. Ireland punya ni lah, versi lah. Okey, belajar di Folk Music Dublin. Folk Music School Dublin. Willie Clancy Summer School. Okey. Dia kira Irish Music School terbesar di dunia lah. Wow. Saya pergi berguru kat sana seorang-seorang. Dan akhirnya bertemu. Ya, saya dah kenal lama daripada dia kecil dulu. Dengan arwah bapa dia pun selalu perform sekali dulu. Jadi dengan anak dia pula hari ini. Bergandingan. Saya tak improvise ataupun gubahan sini tiba-tiba macam tiba alah lama terbunyi lain pula, penyanyi lain pula kat lari note ada buat improvise. Itu biasalah. Biasa, tapi kita cover lain lah. Kita yang tahu. Alamak, sumbang pula kat situ. Jid, kita nak kongsikan sikit lah. Ni kata-kata hikmat yang ditulis oleh Datuk, yang menjadi pegangan Datuk. Irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Boleh Datuk ceritakan sikit, Datuk? Irama dan lagu. Lagu tanpa irama tu seolah-olah kalau kita pisahkan pincang. Jadi kalau nampak tak? Pinjam jari boleh? Irami dah cakap dah kalau itu melodi. Kalau tanpa irama, jadi ini dengan irama. Maknanya kita saling memerlukan. Saling melengkapi. Macam tu jugalah kita sebagai kehidupan Malaysia, Datuk. Walaupun berbilang kaum, tapi kita sebenarnya saling melengkapi. Itulah semangat yang kita nak bawakan untuk Hari Kebangsaan 2020. Okey, jadi kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih. Sekejap je hari ini rasanya, tapi tak apa, kita buat sambungan yang kedua, Datuk. InsyaAllah. Okey, sambil-sambil tu boleh Datuk main sambil kita closing ni kan. Dengar Datuk. Rasa macam dekat tembok besar China sekarang. Terima kasih Datuk Muzani. Terima kasih Idi. 9 markah untuk anda. Falik. Lebih daripada 100 markah. Okay. Terima kasih. Dan untuk anda penonton-penonton, terima kasih juga kerana menyaksikan kami di Bicara Inspirasi. Jumpa lagi lah. Semoga apa yang kita kongsi pada hari ini bersama dengan Datuk Muzani Ismail memberi inspirasi kepada anda. Jadi serlahkan potensi diri anda. Tingkatkan motivasi anda dalam kehidupan seharian. Selamat Hari Kebangsaan.